Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Seger Waras, Seger Awak ke Waras Pikiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore hari ini, alhamdulillah, keadaannya cukup sejuk ya, karena barusan telah turun hujan lumayan lah ya, sahabat, buat penyejuk. Dan kali ini Seger Waras akan coba jemput kiriman ya, gak tahu namanya apa itu, bolu apa-apa. Yuk mari kita saksikan. Inilah sahabat penampakan jalanan di pedesaan ya, tepat sekali jalan yang menuju Halo, assalamualaikum. Masya Allah, anak artis. Ndi, titipannya kita. Anak ke? Salim. Ke, Wak? Ini adik saya ya, tapi Syahrini. Kerudungnya kok pink-pink begitu ya, sahabat. Oh, cantiknya adikku. Cantik. Dan ini adalah bibiku. Bibi adalah adik daripada ibuku. Bye-bye. Halo, cantik. Halo, juga. Wow, mantap. Nanti. Ini. Saking parah apa lu sebenarnya, lo kayak sebenarnya. Dan ini adalah, ini namanya apa? Donat. Ini namanya donat, sahabat. Tapi donatnya belum pakai bedak. Ini donatnya belum pakai bedak, katanya masih mulus. Masih mulus, baru mandi. Baru mandi. Dan alhamdulillah ini bibi kebagian enggak? Kebagian. Alhamdulillah. Kebagian juga. Gelang, gelangnya gede. Oke. Kebagian, wis. Kebagian. Udah kebagian. Udah kebagian semua, sahabat. Jadi hati Seger Waras sekarang sangat lega sekali. Berarti ini untuk saya semuanya. Sama anak dong. Oke, sekarang kita kembali ke sahabat tuh, lihat ya. Awalnya ini terlihat subur banget ya. Awalnya ini terlihat subur banget, sahabat. Ini pohon pohon. Ini adalah tanaman. Kita andurin apa, Kelep? Itu. Oke. Ini tanaman sereh, sahabat. Awalnya ini subur banget ya. Terlihat hijau dan sangat padat ya pertumbuhannya, akan tetapi hari ini sangat kasihan banget ya. Karena genangan air yang tidak mengalir secara bagus ya, jadi di sini mengendap airnya kalau hujan itu, sahabat, sehingga tanaman-tanaman atau kebun di tengah-tengah desa yang satu ini telah menjadi korban banjir ya, sahabat. Nggak tahu, ini juga masih ada sisa. Wow, itu istriku mau kemana ya? Dan yang semula ini ada banyak pohon waluh ya, sahabat, sekarang punah karena kelebihan air ya, sahabat. Karena air yang terlalu banyak sehingga menggenangi perakarannya, yang pada akhirnya menjadi kematian pada tanaman, sahabat. Oke, sahabat, itulah yang dapat Seger Waras tayangkan di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan hiburan untuk sahabat Seger Waras semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.